wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di Mission Kids. Jadi episode kali ini aku mau mengajarkan Audi Kauki tentang sifat bergotong royong atau kerjasama. Nah, kira-kira ya episode kali ini berjalan lancar nggak ya? Langsung aja ya kita lihat. Selamat sore Audi Kauki. Selamat sore. Dede, selamat sore itu Dede. Dede. Jadi hadiah episode ini adalah mainan yang harusnya waktu episode kemarin di kalau nggak salah harusnya ini keluar, tapi karena mereka tidak berhasil makanya mainan ini masih kita simpan dan ini keluar untuk kali ini kalau mereka berhasil. Selamat Halo. Sore. Ya. Hai Audi. Oh ya. Hai Kauki. Kita adalah King and Queen, jadi bilangnya kita King and Queen ya, bukan Kauki Audi. Oh, oke. Okay. King and Queen. King itu Kauki, Queen itu aku. Oke. Okay. Oke, sekarang Audi Kauki, waktunya untuk Mission Kids. Yeay! Yeay. Tapi tadi agak laporan dikit-dikit. Oke, semangat. Oke. Semangat banget. Oke, sekarang Audi Kauki. Apa tadi? Bapak Queen and King. Dengarkan baik-baik tugas yang akan Bunda kasih kepada kalian ya. Tugas kalian membuka mystery box yang Untuk bisa membuka mystery box tersebut, kalian harus menemukan dua kunci yang terdapat pada masing-masing misi. Kalian mengerti? Mengerti. Oke, ikuti arahan yang Bunda berikan. Oke. Misi pertama kali ini, kalian harus mencari box berwarna gold biru yang berisi kunci. Sebelum kita mulai, Bunda harus mengingatkan kepada kalian kalau kalian berdua harus hati-hati dan Bunda memperingatkan ke kalian kalian adalah satu tim. Satu tim berarti harus kerja sama. Mengerti? Anak gue tahu. Kakak yang baik sama aja kakak dia. Kayaknya mereka lagi berantem. Mengerti? Mengerti. Oke. Kita mulai misi pertama dengan clue, didengar baik-baik, di balik celah dinding. Di dekatku ada roda dua. Biasanya aku disusun lalu dijatuhkan. Itu untuk misi pertama. Ya, ikutin Bapak. Bunda ulang, di balik celah dinding, di dekatku ada dua roda. Biasanya aku disusun lalu dijatuhkan. Oke, kita lihat kalau misalnya mereka berhasil nggak ya untuk misi yang pertama ini. Tapi kelihatannya mereka berhasil dan sangat gampang untuk mereka dapat. Dapat bolnya. Setelah kalian dapat boxnya, bisa kalian bacakan apa yang tertulis di dalam. Oke. Tidak pencetin. Kakak nggak bisa deh pencetin. Mereka lagi siapa yang mau baca nih, siapa yang mau baca gitu kayaknya deh. Dari gambarnya ya. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia adalah Nabi. Oke. Pertanyaannya adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Selamat Audi Kauki. Kunci pertama sudah kalian dapatkan. Dan
berarti tinggal satu kunci lagi ya. Kita masuk ke Mister. Mister, jadi Bunda bilang misi kedua. Oke, misi kedua kali ini kalian mencari amplop yang berisikan kunci untuk membuka mystery box. Jadi dengarkan baik-baik clue yang Bunda kasih. Di bawahku ada tiang menyilang berbentuk huruf X. Aku berwarna hitam dan putih. Dan aku mempunyai nada. Nih, X, nada. Surat. Oke, sepertinya gampang juga. Kan kakak dia tahu di bawah. Mereka. Kakak gaukin dulu. Udah dapat Bun. Oke, kalau sudah dapat, silakan bacakan apa yang ada di amplop tersebut. Ini yang baca kamu semua. Siap. Ya. Minta ajakan Mbak untuk membersihkan kaca, perhatikan caranya baik-baik. Jika sudah selesai, kalian harus kalian harus mempraktekannya. Jadi doang ya. Kan ini oke. Minta ajarkan Mbak untuk membersihkan kaca. Sekarang mereka diminta untuk membersihkan kaca. Tapi sebelum itu Mbaknya harus mempraktekkan dulu. Setelah itu mereka mempraktekkan. Tapi di situ tuh cuman ada satu lap, satu semprotan dan satu yang karet itu loh, tarikan karet itu. Nah, jadi kita lihat bagaimana mereka bisa jadi satu tim atau tidak. Jadi Apip. Dan bagaimana lihat kerapian mereka. Terus yang cahayanya itu? Bunda kan yang turun. Kenapa begini? Karena biar mereka itu bisalah bantu-bantu Bunda pada saat Mbak-Mbak akan mudik lebaran. Kalau mereka jadi mudik ya. Oke. Sekarang Kauki. Ternyata Kauki yang megang. Bersihkan. Ini pembersihan kit gak main doang. Jadi belajar. Oh, oke. Mereka berdua bergantian. Tadi adiknya di bagian bawah-bawah. Sekarang kakaknya agak di bagian atas gitu. Yang agak tinggi lah. Tapi lihat sendiri ya, kacanya jadi kuyup. Kata lainnya jadi kuyup, bukan jadi bersih, kuyup. Oke, adanya lagi ngelap-ngelap di bawah. Thank you.
acaranya bagian atas, itu belum keseluruhan. Kakak belum keseluruhan. Tito. Bagian atasnya? Gak nyampe, Bun. Malah marah dia, masa? Gimana sih? Harusnya kan mereka bisa bergotong royong, harus bisa apa namanya? Kakaknya kek ya, Bun. Kakaknya kek di atas, kakaknya yang ngelak, adanya yang bersihnya tuh merata gitu sampai ke atas, makanya kenapa harus dibutuhkan kursi atau tangga atau adeknya kayak yang jadi tangga gitu biar kakaknya yang naik. Oke, sebentar lagi kayaknya mereka selesai. Sekarang bagian atas dulu. Harusnya kan ya bagian atas dulu ya, baru ke bawah. Ini enggak, bagian bawah dulu, setelah bawah baru ke atas. Jadi abis itu akhirnya pasti ke bawah lagi dan akhirnya harus ngelap lagi deh. Batu tolong angkatin. Jadi sendal aja deh. Gitu. Kakak Dede. Saya kakak yang ngomong. Masuk. Dede ngomong kakak. Pak, pegangin dong, Mbak. Mbak, ini pegangin. Sini. Pegangin di belakang kamu, di gendong. Ini nggak jatuh. Yaudah, Mbak, pegangin. Banyak, Mbak. Cepetan. Gak bisa, gak nyampe, okay. Adanya nge, apa namanya, denge, apa sih, ngegendong belakang gitu loh. Ninggalin HT-nya. HT-nya mereka enggak bawa. Aku enggak ngerti mereka ngapain. Cuman yang pasti okay, mereka ngambil tangga yang agak tinggi biar bisa naik lebih ke atas lagi. Padahal itu sudah cukup sih menurut aku ya. Nah, ini mah gampang ya, Bu. Ya gitu doang, ya. Ya gampang. Evana onene. Ini umi teko tengko taka. Ini gak bisa. Udah bersih terlalu. Gak, Mbak? Belum. Ya kan? Sedikit lagi. Oke. Ini juga sulit. Oh, gel. Ini. Wah, karena sing. Kotei. Ya kunjungi juga kita tinggal loh. Ada apa ke Mbak? Mbak bilangnya. Mbak, ini udah bersih belum? Belum. Udah, Bun. Kuncinya ada di Mbak. Oke, selamat. Audi, Kauki, kalian berhasil. Dapat duit, Mbak. Berhasil melewati. Fantastis. Ada dua kunci yang kalian dapat.
Tante mau beresin dulu ya. Iya. Oke, pintar. Oke, mereka lagi ngeberesin perlengkapan yang tadi. Terus mereka berhasil udah menjalani dua. Where's the mixer? Where's the mystery box? Menjalani dua misi. Dan ini udah selesai dan mereka berhasil. Mystery box. Mystery. Dalam mystery box itu ada mainannya Kauki, tapi mainannya Audi ada. Nah, mystery boxnya di mana, Bun? Oke, sekarang kita ke bawah. Kita selesaikan episode kali ini. Apa? Ya? Gimana deh? Oke, kita buka ya. Mystery box complete. Dah. Ada kah belum? Belum. Dah. Bunda punya kah di mana? Mainannya ada satu. Iya. Karena kalian adalah tim, jadi kalian harus berbagi untuk mainannya. Yeay, mainan cowok. Budi itu ada ding ketak dung dak ding 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 ketak dung dak dung ding ding. Hanya bawa mainan deh bunda. Bunda bawa mainan. Bunda bawa mainan. Untuk kakak. Pasti. Hah? Ya nggak dibawain. Nggak dibawa. Igu, Jisoo. Ah, pasti dibawa sama bunda. Gimana sih ini kamera? Wah! Sini. Wah! Ada! Ini buat Kak Audi. Yeay. Makasih. Sini dulu dong. Bunda demo. Sini dulu kita bahas dulu. Ya, Audi Kauki, tadi kenapa sih Bunda minta tolong Kakak untuk ngebersihin kaca? Enggak tahu. Biar kalian tahu kebersih. Han. Terus kalau pas ini, pada saat ini, dengerin Bunda kalau ngomong. Tadi pada saat di situ apa yang Kakak dapat? Pada saat ngebersihin kaca apa? Kakak dapat apa kira-kira? Dapat kayak gini pelajaran kalau untuk pelajarannya membersih, apa? Untuk kehidupan bersih. Untuk iya kayak gitu juga. Kamu punya kehidupan bersih. Sama. Terus sama apa? Gotong royong tahu enggak apa? Oh, kerja sama. Betul, kerja sama. Makanya tadi itu penting banget untuk Kakak sebenarnya. Tadi kan gendong. Tadi Bunda sempat lihat Kakak gendong Dede gendong Kakak ya. Mission Kids enggak cuma main doang tapi belajar. Betul, Mission Kids itu tidak mainan doang. Jadi sebelum kalian dapat sesuatu, kalian juga harus berusaha. Iya, betul. Betul. Dan kalian pun tidak selalu mainan yang kalian dapatkan. Kayak waktu episode kemarin kalian juga enggak dapat kan? Duit. Episode kemarin kalian enggak dapat apa-apa iya, kan? Tapi kita boleh tidur di kamar Bunda sama makan mie. Itu kan yang karena hadiah yang kalian menang episode kemarin. Tapi maksud Bunda yang episode yang kemarin itu kalian kan enggak dapat apa-apa. Ingat enggak? Jadi hadiah ini tuh harusnya yang episode kemarin, cuman karena kalian tidak berhasil, ingat gak yang nggak berhasil? Oh iya. Akhirnya mainannya nggak keluarin. Pantesan, Dede mau bilang mana mainannya, terus Dede kan malu, jadinya Dede diem aja, terus gitu. Iya gitu pokoknya. Nah makanya kenapa kalian berdua itu harus gotong royong, harus kerjasama dalam melakukan hal. Ya kan? Kayak tadi susah-susah, kalau Dede udah kuat bisa digendong kakaknya, tapi kalaupun belum bisa, kakak Dede bisa minta Dede tolong udah, untuk udah atau bisa, tapi tangga. Katanya Om Yos nggak boleh karena karena emang ya katanya ntar bisa jatuh. Oke, ya udah berarti buat kalian jangan lupa nonton terus kita Mission Kids setiap hari di Wendy Cagur Televisi. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Tonton terus ya, Sita. Tonton terus ya, jangan lupa untuk nonton Mission Kids selanjutnya. Dah. Bye.